Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan episod uh, episode dari sebelumnya yaitu tentang rukun mandi janabah. Pada serial mandi wajib ini kita akan teruskan dengan tema sunnah-sunnah mandi mandi janabah. Begitu. teman-teman yang dirahmati Allah sunnatul sunnanul gusli atau sunnah mandi jalabah maksudnya adalah sunnah mandi itu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika mandi akan tetapi itu semua bukan syarat sah jadi maksudnya sunnah-sunnah yang nanti akan kita sebutkan itu bukan standar sah atau tidak sahnya mandi junub dia adalah sesuatu yang dianjurkan bagusnya sih dikerjakan karena kalau dikerjakan dia akan menambah kebaikan dan juga nambah pahala tapi jika tidak dikerjakan mandinya tetap sah ini hanya extension saja tambahan yang sifatnya dianjurkan melakukan ini tentu nambah pahala tidak melakukan pun mandinya tetap tetap sah yang penting itu standar sah tidak sah kan rukun yang tiga rukun itu tadi gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sunnahman di janabah yang pertama tentu membaca bismillah karena ini merupakan karena dalam sabda Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa sesuatu yang dimul tidak dimulai dengan nama Allah, sesuatu penting yang tidak dimulai dengan Allah maka dia aktor hilang dari keberkahan itu perkara yang biasa apalagi perkara ibadah begitu ya maka bismillah sangat dianjurkan ini juga bukan cuman mandi ya dalam hal uh, wudhu juga sama <tuh> kemudian yang kedua mencuci tangan sebelum menciduk air yang ketiga berwudhu dan menyisakan kaki nah dua sunnah ini mencuci tangan sebelum menciduk air kemudian berwudhu dan menyisakan kaki sampai akhir nanti mandi Uh, ini karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia mencuci kedua tangannya." Sebelum memasukkan ke dalam wadah air, karena kalian tidak tahu di mana tangannya semalam. Artinya tangan kita semalam ketika tidur kan kita nggak tahu tuh tangan kemana aja kan gitu. Mungkin ke tempat-tempat yang ada najisnya, maka itu ketika kita ingin mandi, jangan langsung masukkan tangan kita ke air, tapi cuci dulu. Kenapa dicuci? Karena ada kesunahan wudhu. Nah jadi kita cuci, kemudian kita wudhu, lalu kakinya disisakan sampai selesai selesai mandi. Jadi karena kita biasanya ya biasanya kan orang kalau mandi junub tuh sebelumnya tidur. Nah, ketika tidur dia tidak tahu di mana keberadaan tangannya. Karena itu memungkinkan tangannya tuh berada di tempat najis. Kalau tangan yang ada najisnya dia langsung masukin celupin ke kolamnya, ke bak mandinya. Tentu kan itu melebarkan najis ke mana-mana maka sebaiknya cuci dulu tangannya sebelum dia masukkan ke dalam wadah air tersebut. Nah kemudian yang ketiga dia berwudu sebagaimana wudu hanya saja sebahagian ulama atau justru kebanyakan menganjurkan kakinya nanti diakhirkan sampai selesai mandi janabah gitu Kemudian yang keempat memijat badan sambil mualat. Memijat badan itu ya memastikan memastikan aliran air itu merata ke seluruh tubuh sambil mualat mualat itu sambil bersambung artinya dari satu bagian tubuh ke bagian lain itu tidak terpisah terus disambungkan dengan pijatan tersebut Ya kemudian yang ketiga yaitu menyela rambut dan membasuhnya tiga tiga kali nah ini sunnah 4 dan 5 ini dia kita dapati dari Hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang cerita diceritakan oleh Sayyidah Maimunah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan bagaimana mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membasuh kemaluannya dan kemudian yang dan bagian yang ada kotorannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya salat, kemudian jari-jarinya menyela akar-akar rambutnya lalu mengaliri air sebanyak tiga kali, kemudian barulah beliau membasahi seluruh seluruh tubuhnya. Jadi seluruh sebelum seluruh tubuhnya dibasahi Nabi Muhammad memulainya dengan menyela rambut, menyeka kepalanya sambil membasuhnya atau kalau bahasa kitanya guyur kepalanya sampai sampai tiga kali. Baru setelah itu seluruh badannya gitu. Yang kelima, yang keenam mendahulukan bagian kanan. Artinya Badan kita kan ada sisi kanan, sisi kiri. Maka ketika guyuran itu dijatuhkan, dialirkan ke badan, sebaiknya dimulai dengan guyuran di bagian, bagian kanan. Kenapa? Ya, syariatnya memang mengatakan demikian. Karena Nabi Muhammad kata Sayyidah Aisyah, Yuji Buhut Nabi Muhammad itu senang sekali. Kalau memulai sesuatu dengan yang kanan, seperti dia pakai sendal kanan dulu, bersuci wudhu mandi kanan dulu, termasuk misi rambut beliau mencucinya dengan yang tangan yang bagian kanan dulu. Ini dia berkaitan dengan sunnah mandi janabah. Insya Allah kita akan selesaikan series mandi wajib ini sampai pada pembahasan mandi-mandi yang sunnah. Dan ada manfaatnya. Hadanullah wa'ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.